Ya, kefahaman saya pada tadi malam hari abang mempunyai seorang anak yang boleh bermain drum. Ya betul. Ini ke orangnya? Kalau tak silap saya. Ya Allah. Melainkan ada orang lain. Bukan yang tinggi tu kan? Bukan. Itu bukan. Itu silap mata tu. Ini anak abang ni nama siapa? Nama anak ke nama bapa? Nama anak dia lah. Kalau ada anak perempuan, kakak okey lah. Bapak? Aduh. Ada ke tak ada? Ada anak perempuan? Ada kecil lagi, baru setahun. Allah. Setahun bulan. Allah, makan apel kecil ke teon. Tak nak booking ke? Tak payah lah. Sian tengok. Okey, bang. Nak tanya dengan abang. Anak abang ini berumur berapa tahun? Allah. Lain lah abang. Sian lah abang. Allah, lain lah abang. Aku nak eja sama telefon. Abang, depan sikit abang. Saya minta maaf sikit sebab ini penampilan pertama kumpulan kami di dalam pertandingan. Jadi, Lame. Ada sikit kacau bilau. Sedikit kacau bilau. Okey, bang. Nama anak tadi siapa, bang? Nama anak? Nama saya, anak saya... Adha. Nama penuh dia Muhammad Nur Adha Hizab. Muhammad Nur Adha Hizab? Ya. Itu makna dia, abang tahu apa? Ke abang main belasah je nama tu? Oh, mak saya lah. Kata-kata bagi dia nak panjang-panjang. Untuk dia tak bagi nama siput ke? Okey lah, tu nama tu. Biasa, okey, bang. Anak abang umur berapa tahun? Baru 11 tahun. 11 tahun. Tepuk lah, kawan-kawan. Penampilan istimewa adik kecil. Jangan pandang pada luaran. Betul bang eh? Betul. Berapa lama anak abang belajar drum? Saya belajar sendiri ke? Belajar kelas ke? Macam sendiri saja. Abang yang ajar? Saya cuma bagi petunjuk saja. Yang lain tu dia belajar sendiri sebenarnya. Sebab kita tak ada secara rasmi, tak ada secara formal. Hanya belajar by heart. Tapi kenakan pemandang kami